Okay. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Pak. Oh, ini yang kemarin belum presentasi? Sudah masuk belum? Oke, yang kemarin belum presentasi, lompat terakhir. Silahkan presentasi dulu, nanti setelah itu saya masuk ke materi selanjutnya. Silahkan.
Baik, terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. I would like to thank with Mr. Rizky that give me opportunity to tell about to you. We are from 9 group. They are Devi Ramawati, Mayang Sukma Putri, Putri Septiana, and Miss Siput Biarsih. We will present about entrepreneurship. Next presentation will be given by Devi Ramawati. Baik, baik. Entrepreneurship is a creative endeavor that will from something that does not yet exist and can be enjoyed by many people. And entrepreneurship has the aim for influencing the community economy and in general in increasing the personal dignity of entrepreneurs and the needs and set. Selanjutnya, entrepreneurship strategies. Number one, strategies of starting a business. Number two, strategies of carrying out business. Number three, stack of maintaining business. Number four, strategies of developing a business. There are some process from entrepreneurship between other. Number one, innovation process. Number two, ticker process. Number three, implementation process. Number four, grow process. Next. Entrepreneurial process, a problem. Number one, administration and management. Number two, preparation of capital one proposal. Number three, preparation of business plan. Number four, technology. Number five, raw material. Number six, item repair and efficiency. Number seven, labor. Entrepreneurial success factor. Number one, chance factor. Number two, human resource factor. Number three, financial factor. Number four, organizational factor. Number five, planning factor. Number six, business management factor. Number seven, marketing and sales factor. Number eight, administrative factor. Number 9, government, political, social, and cultural factor. Number 10, business notes. Next. Entrepreneurial failure factor. Number 1, incompetent in management. Number 2, not enough experience. Number 3, lack of financial control. Number 4, failure in planning. Number 5, inadequate location. Number 6, lack of supervision in equipment. Number 7, unable to make the entrepreneurial transition. Okay, that's all our presentation. Hopefully useful and forgive us for some mistake. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay, thank you for the last group. I think
Prof, it's good. Komennya hampir sama ya dengan semuanya. Poinnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan penguasaan kita dalam penggunaan bahasa Inggris. Maka ya sekali lagi seperti yang sudah saya jelaskan sebelum praktek sebelum presentasi ini yaitu improve your vocabulary, improve your pronunciation. Jadi bagaimana cara improve-nya? Cara improve-nya adalah practice, make more practice and practice. But overall, all of you is good. Jadi semuanya sudah baik. Ya perlu ditingkatkan lagi. Kemudian untuk presentasi, ya poinnya sama ya hampir semuanya. Tapi untuk yang ini tadi sudah memakai poin-poin. But it's okay. Meskipun dalam penjelasannya saya merasa masih kurang, jadi mungkin sekali lagi kalau kalian pakai sistem poin, sistem PowerPoint yang asli, please explain the points more. Jadi tolong jelaskan lebih karena ya sama seperti yang saya bilang, saya di sini bukan sebagai dosen. Kalau kalian praktis gini ya, saya di sini sebagai pendengar, sebagai audience. Jadi kalian belajar dari saya how to speak in English, how to write in English. I learn from you about the management, about the business, about the economy, and jadi kita di sini sama-sama belajar. Kalian belajar dari saya belajar dari kalian. Oke, itu untuk preview saya, all untuk presentasi kalian berkaitan dengan praktis di presentasi ini. Oke, kemudian untuk materi hari ini, seperti yang sudah kalian lihat di Elma, sebenarnya hari ini kita ada dua hal yang akan saya bahas. Pertama adalah job interview, kemudian yang kedua adalah CV atau curriculum vitae. Tapi mungkin hari ini saya akan bahas ke job interview-nya dulu aja ya. Jadi karena ya sebelumnya mohon maaf, hari ini kuliahnya saya majukan ke jam 8 karena saya jam 9 kebetulan ada undangan sosialisasi, jadi takutnya nanti kalau selesainya di atas jam 10 atau mungkin malah bisa moros sampai jam 11 sih. Jadi ya, takutnya nanti jamnya molor, kemudian kalau siang atau sore takutnya ya hujan, karena kalau hujan ya seperti umumnya ya di Indonesia, kalau hujan pasti jadi some problem in connection. Jadi pasti ada masalah dalam koneksi internet, entah itu pakai jaringan wifi maupun pakai jaringan seluler. Jadi lebih baik saya majukan ke saya majukan di jam 8 biar enak aja. Oke, hari ini sudah, Pak. Sudah, Pak.
Mungkin agak sedikit delay ya untuk kalian, karena dari some problem seperti kemarin ada sedikit masalah dengan laptop saya, jadi mungkin suara saya agak sedikit delay. Jadi, we'll talk about the job interview. Kenapa saya pakai bahasa, kenapa saya bahas ini? Ya, overall, pasti dari kalian nanti melakukan ini atau enggak. Kalian sebagai orang yang memberi menginterview seseorang. Jadi, entah kalian interviewer atau kalian menjadi interviewee. Hari ini saya akan bahas ini. Ini nanti akan jadi tugas kalian. Tugas apa ya? nggak usah praktek langsung, jadi nanti kalian teknisnya gimana nanti saya jelaskan di akhir aja. Job interview, apa sih yang harus diperhatikan gitu loh dalam menghadapi atau ketika kita mau melakukan wawancara kerja? Tentunya di wawancara kerja itu berbeda dengan wawancara pada umumnya, jadi bukan di wawancara kerja itu tentu feel-nya berbeda ketika kita melakukan interview untuk kebutuhan berita misalnya. Jadi ketika kita melakukan job interview, maka di situ ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ada beberapa hal yang perlu kita ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan gitu loh, sehingga apa yang menjadi pertimbangan nanti ketika mereka melihat interview kita atau menganalisis interview kita, hasil interview terhadap kita, maka kemungkinan kita untuk diterima itu menjadi lebih tinggi. Sebentar. Dalam job interview atau wawancara kerja itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan diri kalian. Itu yang pertama adalah understand yourself. Jadi bagaimana kita mengerti apa yang ada pada diri kita sendiri. Istilahnya kayak apa sih yang kita punya gitu loh, kalian punya apa, itu yang perlu kalian tonjolkan. Take inventory of your attributes, jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika job interview. Pertama adalah education, education nyambung nggak nyambung itu pasti penting. Jadi apapun itu, kalau ada yang bilang buat apa sekolah tinggi-tinggi, buat apa sekolah pinter-pinter kalau dikerja nggak dibutuhin, itu salah. Yang namanya education, nyambung nggak nyambung, sometimes itu pasti relate dengan apa pekerjaan yang akan kita lakukan. Sekarang kalian kuliah manajemen misalnya, di program studi manajemen. Tetapi ketika lulus, kalian misalnya berbeda jalur ketika bekerja. Tapi
Overall nanti pasti ilmu yang kalian dapat ketika kalian kuliah di sini, ketika kalian kuliah di program studi manajemen ini, pasti sedikit banyak juga nanti akan menolong kalian ketika kalian bekerja meskipun itu berbeda di jalur kalian. Contoh nyatanya adalah di bahasa Inggris misalnya. Di bahasa Inggris itu angkatan saya dulu di IKIP PGRI Madiun, sekarang sudah jadi unit maya kalau kalian tahu. Angkatan saya bahasa Inggris itu hampir 10 kelas atau hampir 350 mahasiswa. Tetapi dari 350 mahasiswa itu hanya sedikit, atau mungkin kalau saya masukkan ke dalam kelas, mungkin sekitar 2 kelas saja yang benar-benar mereka masuk ke bidang ilmu sesuai dengan jurusan, yaitu sebagai guru bahasa Inggris maupun sebagai guru kelas di SD atau di MI sebagai guru kelas juga. Tetapi ada beberapa yang bekerja di luar pendidikan bahasa Inggris, misalnya ada yang sebagai reporter, kemudian ada yang sebagai pegawai bank, kemudian ada yang entrepreneur dan seterusnya. Jadi apa yang mereka dapat di pendidikan bahasa Inggris terutama, yaitu sedikit banyak pasti akan mempengaruhi bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka mengimplementasikan apa yang mereka miliki untuk kemajuan usaha mereka, untuk kemajuan kerja mereka. Jadi sekali lagi, yang namanya pendidikan itu penting. Serendah apapun pendidikan, itu pasti penting. Jadi jangan mengira kalau sekolah tinggi-tinggi nanti pekerjaannya pasti kerjanya juga jadi karyawan juga, enggak seperti itu ya konsepnya. Jadi pendidikan itu lebih kepada bagaimana kita memiliki pengalaman secara intelektual ketika kita menghadapi sesuatu. Kemudian experience, both bad and unpaid. Jadi experience itu pasti kalian memerlukan. Makanya sekarang di pendidikan, terutama di pendidikan tinggi, itu sekarang lebih banyak menekankan pada kegiatan magang. Jadi sekarang orientasinya bukan kelas oriented, jadi kalian datang di kelas diberi kuliah, yaitu yang itu dulu, tapi sekarang lebih banyak bagaimana kalian mendapatkan experience, bagaimana kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman itu ketika masih duduk di bangku kuliah dengan mengikuti magang, entah itu nanti dibayar apa enggak, itu namanya pengalaman. Kalau kalian enggak dibayar, ya anggaplah itu pengalaman. Kalau kalian dibayar, berarti itu bonusnya. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi tapi yang namanya experience itu bukan hanya ketika kalian magang. Jadi ketika kalian sudah terjun ke dunia usaha, ke dunia pekerja, maka apapun yang kalian dapat ketika kalian bekerja itu adalah experience kalian. Jadi semakin banyak sebenarnya kalian memiliki experience, itu semakin bagus ketika kalian ingin ikut wawancara kerja. Tetapi perlu diperhatikan juga, kadang gini, kadang perusahaan itu juga mikir, kalau kalian setiap tahun, bukan setiap tahun sih, setiap 6 bulan misalnya, kalian gonta-ganti pekerjaan, ya mereka kan nanti juga akan mikir gitu loh, ini orang nggak punya komitmen apa punya komitmen apa enggak sih gitu dalam bekerja. Kok setiap 6 bulan sekali resign, 6 bulan sekali resign, ganti pekerjaan ya. Itu yang perlu juga diperhatikan. Jadi jangan sembarangan resign, juga jangan sembarangan untuk melamar pekerjaan. Kemudian ada accomplishment and achievement, ya. Ini yang perlu kita perhatikan juga, achievement dan sebagainya yang sudah kita punyai, yaitu kurang lebihnya menjadi tambahan nilai tersendiri pada diri kita. Kemudian ada skill and kompetensi. Ya, ini bisa didapat dari education, kemudian bisa didapat dari experience tadi. Jadi yang namanya skill, yang namanya kompetensi itu bisa didapat dari dua hal ini. Kemudian ada community service, pelayanan masyarakat. Bagaimana kita bekerja dalam masyarakat misalnya, makanya juga ada namanya KKN. Kalau di perguruan tinggi ya gunanya seperti ini, kalian punya pengalaman ketika kalian menghadapi masyarakat, bagaimana ketika kalian menghadapi sebuah kelompok. Kemudian ada club and organization, bagaimana
kalian itu berorganisasi, bagaimana kalian itu membangun sebuah organ, bagaimana kalian membangun sebuah manajemen, itu perlu diperhatikan. Makanya sekarang di kampus, saya nggak tahu untuk kalian ya, untuk semester baru kemarin infonya itu ya hampir semua mahasiswa itu diwajibkan untuk ikut UKM. Jadi at least minimal mereka punya pengalaman organisasi. Jadi ya pengalaman organisasi itu penting sih ketika kita melakukan sebuah ketika kita melamar sebuah pekerjaan. Kemudian extracurricular activities, jadi aktivitas di luar hal-hal formal seperti UKM kemarin, seperti UKM itu juga termasuk extracurricular activities. Itu bagian dari club and organization juga. Kemudian work ethics, jadi etika bekerja, apa-apa yang perlu diperhatikan, kemudian apa-apa yang boleh dan tidak boleh. Kemudian ada value, value di sini seperti apa ya, norm, seperti norma ya. Jadi ya sama seperti work ethic. Jadi apa yang perlu kita jaga dalam bekerja, apa yang perlu kita perhatikan dalam bekerja, itu nanti perlu kita perhatikan di dalam diri kita. Ketika kita merasa bahwa etika kerja kita itu jelek misalnya, maka kita juga perlu memperbaiki itu sebelum kita melamar pekerjaan yang lain. Jadi itulah hal-hal yang perlu kalian perhatikan, terutama dalam diri kalian berkaitan dengan bekerja. Oke. Oke. Yang selanjutnya adalah create your personal profile. Jadi buatlah profil diri kalian, personal profile kalian itu seprofesional mungkin, sebaik mungkin. Di situ ada create a professionalism. Jadi istilahnya kalau di kita resume, atau lebih sering kita sebut sebagai CV. Jadi bagaimana kita membuat CV, bagaimana di dalam CV kita itu berisi hal-hal yang profesional. Jadi hal-hal yang profesional itu seperti apa, nanti kita bahas minggu depan di bagian CV. Kemudian look for ways to put a positive spin on your career history. Jadi ya ini tadi berkaitan yang atas, positive spin on your career history. Jadi apa ya, ketika kalian berkarir, usahakan ya tadi, jangan 6 bulan kalian resign, 6 bulan kalian resign, kemudian ya itu nanti akan menjadi problem dalam professional career kalian. Kemudian ada create a powerful, competent, and experienced image by using action word to describe yourself and your accomplishment. Jadi buatlah kalian seolah-olah memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki kompetensi, kemudian memiliki experience atau pengalaman dengan menggunakan kata-kata yang action, kata-kata kerja untuk mendeskripsikan diri kalian. Ini biasanya ada dalam CV. Jadi ketika masuk ke CV, maka kata-katanya ya kalau saya ngomong lebay ya lebay banget. Bisa dibuat lebih juga nggak masalah gitu loh, tetap itu nggak masalah karena sekali lagi itu bagian dari bagaimana kita menonjolkan diri kita sendiri. Kemudian create your personal profile, sama tadi, give yourself all the credit you deserve, kemudian be totally honest, but don't searching yourself by underestimating or minimizing your accomplishment, kemudian a professional critic of your resume. Jadi ya totally honest, kuncinya di situ. Bagaimana kalian harus ketika kalian membuat CV, membuat resume diri kalian, membuat your personal profile,
itu adalah apa yang ada dalam diri kalian, bukan personal profile yang dibuat-buat. Jadi kalau kalian memang dasarnya ya malas misalnya, ya jangan dibuat seolah-olah kalian nggak malas. Tapi bagaimana ketika kemalasan kalian ini bisa kalian ubah menjadi sebuah kelebihan ketika kalian bekerja. Jadi seperti itu. Next, we talk about the node position. Jadi hampir sama dengan semuanya ya. Jadi ketika kalian mau melamar pekerjaan, make sure the position are matched. Jadi kalau kalian dengar istilah the right man in the right place, ya poinnya seperti ini. Jadi datis of the position, kemudian compensation range, kemudian location, work schedule, benefit. Pastikan itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau kalian miliki. Terkadang kelima hal ini itu tidak akan match semuanya. Pasti ada satu dua yang tidak match. Kenapa ya? Yang namanya pekerjaan itu bukan bukan pekerjaan yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyesuaikan dengan pekerjaannya. Contohnya kadang kita cocok dengan projectnya, that is of the positionnya, kemudian compensation range-nya cocok, tetapi location and work schedule-nya kita nggak cocok. Jadi jam kerja, kemudian lokasinya itu kadang kita nggak cocok, tapi benefit-nya cocok. Atau enggak, location, work schedule, kemudian benefit-nya nggak cocok, tetapi that is compensation-nya nggak cocok. Atau enggak, that is-nya cocok, tapi kompensasi range-nya nggak cocok. Ya. Yang namanya pekerjaan itu seperti itu. Kita nggak akan mungkin 100% match dengan apa yang kita inginkan. Tetapi at least minimal ketika sudah ada di atas 50% hal-hal itu, atau variabel-variabel itu yang cocok dengan posisi kita, ya at least kita, berarti paling nggak pekerjaan itu cocoklah buat kita. Okay. Tadi setelah kita ngomong position, kemudian kita ngomong the organization. Usahakan kalian mengerti perusahaan kalian tuh seperti apa. Pertama adalah organization name, pasti nggak mungkin kita nggak tahu nama company-nya. Kalau kalian kerja nggak tahu nama company-nya, ya itu ada yang salah dengan diri kalian. Jadi pasti kalian sudah tahu nama perusahaan kalian. Namun terkadang ya ada beberapa perusahaan yang memang dia sifatnya adalah sub organization, misalnya sub company. Jadi company-nya utamanya ini, tetapi kalian bekerja di PT ini, yaitu biasanya sub company. Jadi mungkin ada yang miss, tetapi overall biasanya hampir sama. Kemudian private or public, jadi perusahaan itu adalah perusahaan private atau perusahaan public. Perusahaan private itu ya swasta, kalau publik ya biasanya PT juga swasta sih. Cuma kalau PT kadang ada dua, ada PT yang PT private juga, ada yang PT publik yang terbuka. Jadi sahamnya dimiliki oleh semua orang, tapi kalau private sahamnya dimiliki oleh beberapa orang tertentu. Kemudian buat produk or services, jadi produk apa yang ditawarkan, service apa yang ditawarkan, jadi kalian harus tahu. Kemudian key management team, jadi kunci tim manajemennya seperti apa, jadi kalian harus tahu. Ketika kalian sudah masuk ke manajemen, tim manajemennya itu kalian sudah harus tahu di dalamnya itu seperti apa. At least kalian kuliah manajemen harusnya sedikit banyak tahu. Oke, untuk organization,
lanjutan tadi, ada beberapa sumber yang bisa kalian jadikan rujukan ketika kalian mencari informasi sebuah company. Di situ ada organization website, kemudian search engine like Google or Hoovers, kemudian college placement office, kemudian networking, kemudian library newspaper archive. Jadi itu beberapa hal yang bisa kalian gunakan untuk mencari informasi. Biasanya kebanyakan di organization website, kemudian ada di Google, kemudian ada di networking. Jadi biasanya untuk college placement, kemudian ada library dan newspaper itu jarang banget ada. Tapi untuk yang tiga tadi di website, kemudian search engine, kemudian networking, terutama networking ya. Kalau sekarang jujur saja, kalau dalam dunia kerja, dunia perusahaan, yang namanya networking itu sekarang lebih diutamakan. Jadi ketika kalian punya jaringan, ketika kalian punya istilahnya punya koneksi misalnya, ya itu kadang menjadi pertimbangan. Meskipun tentu asas profesionalitas tetap dijaga. Biasanya seperti itu. Oke, general tips. Pertama adalah map your route. Ini tips-tips umum dalam interview. Sifatnya umum ya. Jadi map your route to the interview site so you are not late. Jadi ini berlaku umum ya. Bukan hanya ketika kalian bekerja, melamar pekerjaan. Ketika kalian bekerja pun juga harusnya seperti ini. Jadi map route-nya atau petanya kalian harus tahu ini kemana. Ini yang sering menjadi problem ya ketika kalian melamar pekerjaan. Kalian melamar pekerjaan di luar kota, tetapi kalian ketika interview datangnya pada hari hanya. Nah, kalian harus datang misalnya jam 9, kalian sampai di kota jam 7. Ya, it's okay, nggak masalah, masih ada 2 jam. Tetapi masalahnya adalah ketika kalian tahu jalannya enggak masalah, tapi ketika kalian tidak tahu jalannya itu yang jadi problem nanti. Bisa-bisa harusnya 2 jam sudah sampai kantor, lebih-lebih sampai 3 jam kalian belum sampai kantornya untuk interview, otomatis kalian akan didiskualifikasi. Kemudian appropriate business attire is a must. Jadi sesuaikan dengan apa yang ingin kalian masuki, kemudian refer to your achievement often before your interview date so they are fresh in your mind. Jadi practice sekali lagi interview, yang namanya interview kerja itu sama seperti kalian ngomong bahasa Inggris juga, practice. Jadi praktisnya apa ya, kalian bisa baca-baca semua tips, semua hal-hal yang berkaitan dengan interview. Kemudian know your answer to probable question before you walk in the door. Ya ini sama basisnya seperti nomor 3 tadi. Kalian harus practice like more practice about the job interview. Jadi ya seperti kalian lihat di TikTok, kalian lihat di Instagram, itu pasti ada feed-feed yang menjabarkan ketika kalian melakukan job interview, berarti kan hal-hal sebagai berikut ini, ya itu sama, konsepnya sama. Kemudian sama seperti jawaban. Kemudian ketika kalian ditanya hal-hal yang sifatnya itu menjebak, seperti gaji yang kalian inginkan, kemudian apa sih, kenapa kalian mau kesini, kemudian kenapa kalian sering resign dan sebagainya, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering menjebak. Jadi kalian harus paham bagaimana menjawab the tricky question like that. Oke, ya ini tadi yang saya bilang, general tips-nya, practice, practice, and practice. Jadi ya mau nggak mau tetap kalian harus practice. Jadi praktekkan apa yang menjadi, yang benar-benar menjadi yang ingin kalian jawab nanti dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh interviewee. Kemudian, if you have access to video recorder, tape a mock interview so you can see your non-verbal communication. Jadi, misalnya kalau kalian diizinkan untuk
untuk memutar video. Ya, kalian buat video tentang diri kalian, buat video tentang apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan kalian, itu masuk ke dalam nonverbal communication. Kemudian, the image you project and how you present yourself. Jadi, bagaimana kalian menempatkan diri kalian ketika melakukan interview. Kemudian, think about the question you need to ask. Jadi, write them down, jog your memory. Jadi, ya, yang namanya interview itu bukan hanya interviewernya saja yang akan nanti, bukan hanya interviewernya saja nanti yang akan bertanya kepada interviewernya. Jadi, bukan misal saya punya perusahaan, saya akan ngomong, saya akan interview orang yang melamar, tetapi kalian juga punya hak untuk bertanya. Hal-hal apa yang perlu ditanyakan, ya terutama berkaitan dengan karir kalian nanti, kemudian benefitnya apa, kemudian compensation-nya seperti apa. Jadi itu berhak kalian tanyakan. Tapi ketika kalian ngomong itu jangan langsung ngomong nominal ya. Ya itu tidak etis dalam dunia kerjaan. Kemudian dalam interview itu ada namanya legal and illegal question. Jadi kalian harus perhatikan apa yang saya munculkan di sini adalah hak kalian. Jadi ini adalah illegal question. Jadi ketika mereka bertanya tentang hal-hal seperti ini, kalian punya hak untuk tidak menjawab. Nah, ini ada important to understand the concept of legal versus illegal question. Any company wishing to avoid charge of discrimination knows that there are some legal minefield to avoid the respect to interview question. Jadi ya biasanya untuk company, perusahaan yang sudah memiliki nama, sudah memiliki reputasi yang bagus, mereka akan menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tetapi untuk beberapa perusahaan mungkin yang reputasinya mungkin masih biasa, mungkin nanti mereka juga akan bertanya seperti ini. But this is your right, this is your ini hak kalian. Kalian boleh tidak menjawab. Itu pertanyaan berkaitan dengan policy, kemudian sex, kemudian disability, age. Jadi itu yang perlu kalian. Ya, lanjut bu. Lawangi DM mari dolan. Lawangi DM mari dolan. Ini beberapa contoh pertanyaan legal dan ilegal, pertanyaan ilegal, pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan atau pertanyaan yang kalian boleh tidak jawab. Pertanyaan adalah unusual, that is unusual name, is it police? Kemudian ada what you have trouble working for a supervisor who is younger than you. Kemudian what are you about 15 or so. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tidak jawab. Karena sudah hampir jam 9 ya, saya masuk ke summary. Nanti sisanya bisa kalian baca sendiri di PowerPoint yang sudah saya berikan. Di summary, maka dalam ketika kalian melakukan interview, apa sih yang perlu kalian perhatikan? Pertama adalah you know yourself and what you have to offer. Kemudian you know you and position at match. Jadi kalian tahu diri kalian seperti apa, kemudian apa yang bisa kalian berikan.
kemudian tahu posisinya seperti apa, kemudian organization historinya, sejarah organisasinya, sejarah perusahaannya kalian tahu, kemudian prepare professional resume, jadi prepare menyiapkan riwayat hidup yang seprofesional mungkin, kemudian praktis, sekali lagi praktis, kemudian select appropriate attire, jadi pilih perusahaan yang tepat sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kemudian sesuai dengan sesuai dengan kompetensi kalian. Kemudian you know answer to probable question including behavioral based question. Jadi ketika kalian sudah praktis, maka ya semuanya kalian harus bisa mengerti bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Ya, pertanyaan dasar yang mungkin muncul dalam interview. Kemudian you have practice your smile, eye contact, and firm handshake. Jadi ketika interview ini juga perlu diperhatikan ya. Smile ketika kalian senyum, kemudian eye contact-nya seperti apa. Bahkan sesimpel jabat tangan itu pun dalam perusahaan ketika interview itu juga menjadi perhatian. Kemudian you have met to the interview set on time. Jadi datang tepat waktu. Kemudian seolah-olah perusahaan ini tidak bisa hidup tanpa kalian. Jadi kalau kalian nggak bisa masuk ke perusahaan ini, berarti seolah-olah perusahaan ini tidak akan bisa berkembang atau maju. Jadi ini bagaimana caranya? Tentu caranya yang elegan juga, jangan mau kalian seperti apa. Jadi itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian interview. Oke. Nanti sisanya overall saya sudah masukkan 2 per poin di Elma. Silakan dibaca sendiri poin-poinnya seperti apa. Oke, next for your homework for your duty. Jadi tugas kalian di interview, di job interview ini adalah silakan buat video interview, job interview. Pakai kelompok ini aja nggak apa-apa, pakai kelompok presentasi ini aja. Kalau ada 4 anggota berarti 3 orang menjadi penginterview, kemudian 1 orang yang diinterview. Kalau 3 orang ya sama, pokoknya 1 orang yang menjadi interviewer, kemudian 1 sisanya menjadi interviewee. Jadi itu tugas saya. Untuk videonya silahkan, kalau kalian belum bisa berkumpul, misalnya kalian bisa menggunakan Zoom, nggak apa-apa, tapi usahakan videonya dinyalakan ya. Jadi kameranya dinyalakan, jangan off cam. Jadi kalau bisa on cam, kalian bisa pakai Zoom di record. Itu untuk yang kalau Google Meet seperti saya, mungkin kalian agak repot nanti untuk recordnya, karena untuk Google Meet ini harus premium, harus berbayar, bukan yang free account. Jadi harus yang paid account, karena punya saya itu pakai email kampus, jadi saya bisa record. Tapi kalau kalian pakai private account, kalau belum paid account, jadi mungkin kalian nggak akan bisa record. Tetapi kalau di Zoom kalian bisa record, kalau nggak salah maksimal 45 menit. Jadi silahkan dibuat itu. Nanti videonya gimana? Videonya silahkan diupload di Google Drive atau diupload di YouTube. Kalian silahkan salah satu dari kalian buat YouTube. Nanti linknya tolong disampaikan ke salah satu ketua tingkat atau koordinator kelas. Nanti dikumpulkan jadi satu linknya. Nanti setelah itu silahkan kirim ke saya. Waktunya 1 minggu seperti biasa ya, sampai minggu depan. Oke, tentunya dalam bahasa Inggris. Oke, sebelum saya tutup, ada yang menanyakan nggak? Tidak ada, Pak. Cukup. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, that's all of my class. Jadi untuk kelas saya hari ini, tugasnya itu nanti untuk hal-hal yang mungkin kurang jelas,
silahkan nanti ditanyakan di grup WA atau japri ke saya. Oke, sekian saya tutup untuk pertemuan hari ini. Presensi silahkan diisi yang di Elma ya. Saya tutup, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tadi saya buka nggak salam, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.